Jadi hari ini teman kita ada Alucard, Mia, Jilong, dan Digger. Wah, ini tumbel banget nih, ada yang pakai Digger. Padahal menurut gue Digger ini termasuk hero yang kurang laku ya. Dia cuman hype di awal-awal waktu keluar doang menurut gue sih. Oke, welcome to Mobile Legends. Biasanya gue langsung ngambil item yang ini, Magic Nickel ya, untuk 10% untuk plus 10 mana region. Kalau pakai Cyclops, gue biasanya seringnya ngambil skill 2 dulu. Kenapa ngambil skill 2? Soalnya buat spam skill di awal dan buat bantu farming lebih cepat pakai skill 2. Wah, ini lawannya agak rusuh deh kayaknya. Baru awal game. Dapat first blood. Oh, dapat asis lah, main lah. Aduh. Oke, kita dapat kill pertama. Tuh bawahnya agak rusuh tuh. Di bawah ada Zilong. Ayo serang Lord ya. Elah, baru level 2. Level 2 per 2 menit coy. Gue baru level 3. Sama nyerang Lord. Nah, kita udah dapet ultinya. Kenapa gue lagi senang pakai Cyclops? Karena dia ini mage yang cooldownnya cepat banget teman-teman. Cooldownnya tuh cepat banget. Dan bener-bener spam skill deh kalau lagi war, bisa spam skill banyak-banyak. Apalagi skill 2 nya kalau misalkan dipakai itu nambahin movement speed. Paling kalau untuk di awal game ini Cyclops nih boros mana doang teman-teman. Sebenarnya biasanya gue pakai Marksman sih, ini karena akun baru jadi gue mencoba belajar pakai mage ya, pakai Cyclops. Kenapa milih Cyclops? Karena harganya murah. Ya, untuk awal-awal akun baru ya. Karena Cyclops tuh harganya murah, cuma 15.000. Tadinya gue mau beli retail dulu, cuman gue pikir-pikir untuk awal, untuk push rank awal, kayaknya mending coba pakai Cyclops aja deh, sekalian belajar dulu. Ini kalau salah untuk buildnya gue cuma copy doang itu yang ada di top player build. Dok. Mamam tuh. Jadi Cyclops ini walaupun di awal game damage-nya udah sakit banget guys ya, damage-nya udah sakit banget, pedih. Pokoknya recommended dah. Damage-nya udah sakit, spam skillnya mantap, cooldownnya cepat, areanya luas. Oke, kita unstoppable. Kalau menurut gue sih, kalau main Cyclops nih yang penting bisa jaga jarak aja sih. Wah, itu turret atas sudah bolong guys, punya musuh. Tapi kita coba ini yang tengah dulu ya. Coba push tengah. Tuh, nyepam banget kan, nyampah. Jadi kita bisa nyampahin guys, buat kalian-kalian yang suka nyampahin pada saat war. Kalau suka pakai mage, gue saranin pakai Cyclops. Dia larinya cepet juga. Kalau Odette kan movement speednya agak lambat ya.
Ya kalau Psycop, nah kalau skill 2 nya diaktifin dia nambah movement speed. Wah, bahaya bahaya, ya langsung mundur aja deh. Ini di turret atasnya kita bantu si Digger lock. Oh, no 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 no. Ya, kena sabernya dikit lagi. Legendary nggak tuh kan? Kita udah ngekill 8, assist 4, lumayan lah ya. Semoga dapat MVP. Semoga dapat MVP. Shutdown. Legendary. Double kill. Double kill nggak tuh? Ayo, bunuh. Bunuh abang. Bunuh abang. Oh, dia level 10. Gua takut. Lari, lari. Lari, lari, lari. Lari. Lari, 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 lari. Sini, 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 sini. Nah, kan sudah kuduga kau akan melakukannya. Mam nggak tuh? Kenal lo, mamam lo, mati lo. Anjay, dikit lagi coy. Triple kill, Zilongnya mantap. Tapi mati. Oke. Dok godok emang luar biasa teman-teman. Coba kita lihat siapa yang paling kaya di sini. Oh, ternyata Alucard-nya yang paling kaya. Tapi kita paling banyak kill. Mamam lo, mati enggak lo? Pedes enggak? Baru level 9 tuh, guys. Baru level 9 udah pedesnya seperti itu. Jangan sampai mati, jangan sampai mati. Enggak mau. Cukup aku sebagai salah ceroboh mati dah. Terus bocor coy, pada nggak ngeliat map apa ya? Atasnya bocor coy. Biarin dah pada rusuh, kita clear minion daripada atasnya terciduk kan. Oke, sambil kita farming, sambil jalan farming terus sampai mampus. Selamat ya. Wah, ada Mia. Sini. Wah, ternyata rame coy. Kita spam skill. Kita nyampa aja coy, datang belakangan, kita kill punya kawan. Aduh, kagak nyampe dah. Aduh, nafsu. Lari coy. Digi, lari digi. Ayolah coy. Padahal Laylanya dikit lagi coy. 29-27. Wah, ini pertarungan lumayan ketat ya teman-teman. Kita baru ngekill 12, targetnya kita hari ini ngekill 20. Bodoh,
Siap. Yang penting tuh bukan ngekill loh guys, tapi menghancurkan turret musuh. Masa sih? Nah, ini atas, aduh, mana ternyata ada orang. Ada orang, kita bantu ke bawah aja. Kita bantu ke bawah. Sabar Alucard. Aduh, mati, cuk, cuk. Mati, mati, mati. Kunci. Mampus enggak lo? Mampus enggak lo? Mampus enggak lo? Kejar. Shutdown gitu. Aduh. Aduh, kita lengah, kita lengah. Kita lengah. Ini yang atasnya, coy. Ini yang atasnya. Tidak, tidak. Oke, guys, itu tadi sebenarnya adalah pertandingan perdana gua di ranked mode dan kalian lihat sendiri hasilnya seperti itu ya. Menyebalkan sekali. Anda tidak boleh kehilangan bintang di divisi ini. Ya, legendary, ha, benar ya, dapat. Ya, MVP sih emang dapat MVP. Tapi ya kalah, coy, kalah. Jadi percuma lo dapat MVP juga ya. Ya udahlah ya, enggak apa-apa ya. Oke. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir di video ini. Terima kasih yang udah subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.